Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar lovers, belovers, serta Lesti lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang semuanya. Jumpa kembali bersama Bang Win di channel YouTube Kabar Artis TV. Kabar-kabar seputar artis Indonesia, terutama dari Lesti Kejora, Rizky Billar, Abang L tentunya. Bagi kalian semua yang merasa bergabung menemukan channel ini, seperti biasa berikan dukungan dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Abang Mimin memberikan info ter-up-to-date, teraktual, teranyar, terbaru seputar wrestler, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dari para sahabat Lestar Lovers, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita otw dulu yuk di unggahan yang pertama nih. Ada Pak Bos yang sedang di atas angin ya. Pasalnya klub kesayangannya menang 3-0 membantai Manchester United. Aduh, Abang Min ikutan sedih ini para sahabat ya. Karena Manchester United itu klub kebanggaan Abang Mimin bersama Muda Lesti nih. Dan di sini Pak Pabi, ya ampun, tidak tanggung-tanggung 3-0 bro. Aduh, yang sabar kita Bunda Lesti ya. Ini orang sombong banget sih. Mentang-mentang timnya menang lagi. Ah, punten DMU dikasih pelajaran lagi ya sama Bang Liverpool official biar nggak jumawa. Aduh, aduh, aduh. Salpok kena roda belanjaan abang kata itu ya. Ada juga dari Irawati nih. Alhamdulillah lagi happy nih Pak Bos, tim bola kesayangannya menang ya. Jangan lupa pot 3 kategori untuk Leicester Family digaskeun. Ada komentar dari Atta Halilintar, menyala katanya tuh ya. Kemudian selanjutnya juga di sini dijawab nih, sampai ketemu di UCL broku. Ada Chris Rian, ada Deparhat nih, kenapa nggak pakai baju yang saya kasih katanya ya. Ada Tiok Satrio, hahaha glory glory. Ada Ari PMID, cuma bisa 3 gol doang ya, hoki kayaknya nih. Aduh duh. Tangga Ilham, hahaha ngeselin. Ada gol kembali MU lawan PSMS juga belum tentu menang. Aduh duh. Ada Alpin lemah, ya ampun. Ada Dokter Anton SPOGA, cie katanya ya. Aduh, 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 aduh. Yang sabar Bunda Lesti Kejora ya. Suatu saat kita akan balas di Liverpool, kita bantai ya. Kita bantai, kita bantai. kemudian selanjutnya kita OTW di akun Instagram Irawati nih. Kita lihat masya Allah banget para sahabat ya. Ada dua ekspresi yang luar biasa kita lihat. Ekspresinya ya ampun mirip ya. Ya iyalah lah anaknya ya para sahabat ya. Masya Allah kenapa nih anak sama bapak samaan mulu. Doa terbaik untuk Leicester Family. Ada Ardian ini, kenapa sih setelah samaan mereka selalu samaan terus, ada aja yang nemu samaan abang sama papanya, kan keren jadinya kan. ada juga dari Iraja Risa, masya Allah ini mah kembar sak gaya-gayanya katanya tuh ya. Ada Chloe juga nih, heh kenapa sih selalu nemu aja yang samaan gitu, mana pas lagi senyum nengoknya, ah gemes lihatnya. Kita lihat tuh pas nengok, edih ya ampun, ya ampun, adik aja persahabatnya kesamaan mereka berdua. Selanjutnya kembali lagi diingatkan, jangan lupa nih Abang L, Papa Abang L, bundanya Abang L masuk semua di Infotainment Awards ya. Yang mana di sini Abang L di kategori Georges Baby, Papa B di Georges Dad, Lesti Kejora atau Bunda Lesti di Georges Mom. Kenapa untuk pandanya Abang L tidak masuk di couple? Karena sudah sering menang, waktunya gantian ya. Jangan lupa port keluarga cemana di IG, Facebook, Twitter, SMS, dan video. Kalau perlu pinjam akun keluarga, teman, tetangga, semangat semuanya. Tunjukkan pesonamu Lestar Lovers, Lesti Lovers, Be Lovers, dan Abang L Lovers. Bismillah rezeki Lestar Family. Ada Irawati berkomentar di sini, semangat semuanya pot abis-abisan Lestar Family. Sobat-sobat online ku, mohon maaf tidak bisa membalas komentar satu persatu.
Ada Nur Alipah nih, bismillah insya Allah borong piala lagi, amin. Semangat yuk vote pandanya. Dan kita gaspol vote abang kesusul sama yang namanya Abe. Bismillah abang onti akan berusaha untuk abang dan panda. Pokoknya kita gaskan para sahabat ya, mudah-mudahan rezekinya untuk keluarga Res dan Lar, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kemudian selanjutnya juga ini sama, dan ini dia kita lihat nih. Ini saat unggahan tadi ya, ketika pagi tadi saat Papa Bim merayakan kemenangan klubnya ya, atas klub kesukaan Bunda Lesti Kejora ya. Dan di situ ada yang komentar nih. Kita lihat di bawah ini ya. Izin share ya kak, saya jualan nasi box Jumat berkah katanya tuh. Harga mulai dari 12.000 aja. Yuk follow dan cek IG-ku, siapa tahu tertarik membeli. Dan di situ langsung ditandai dan langsung dijawab sama Papa Bia, lanjut DM kak katanya ya. Alhamdulillah rezekinya ya, masya Allah luar biasa, memang rezeki anak soleh mau gak kemana para sahabat ya. Dan aku Instagram ini pun menuliskan sebuah caption, masya Allah berkah selalu kak, lancar rezekinya, amin. Ada Yuli ini, Yuli masya Allah tabarakallah, amin ya Rabbal Alamin. Nah inilah salah satu kelebihan dari Papa Bia ya para sahabat ya, masya Allah. Dan kita lihat juga nih ada Nur Alifah, masya Allah amin, Allahumma amin. Bunda onti jangan lupa ya vote abang dan Pak Mil, terutama abang udah kesalip jauh sama anak yang lagi viral, dan Pak Mil udah mau kesalip juga sama Rapi dan Sony. Semangat yuk, kita jangan mau kalah, gaspol vote Leicester Family, bismillah viala lagi, dan terutama abang harus menang lagi, amin Allahumma amin. Dan yang terakhir ini diunggah oleh Bunda Lesti Kejora, diinformasikan juga yang mana di sini kita lihat tuh ya, open donasi Arjen untuk official adik collection Lesti Lovers peduli sesama tuh ya. Wow, kita doakan para sahabat, mudah-mudahan sekali lagi adik cepat diberikan kesembuhan, sehat pulih kembali ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi yuk para sahabat Lestar Lovers, Lesti Lovers dan Bilovers dimanapun kalian berada, kalaupun kita tidak bisa membantu dengan uang, kita bantu yuk dengan doa, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya dan diberikan kesembuhan kembali, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat nih, wow nih kita lihat ya, infotainment SCTV Awards 2024 Georges Baby. Yang pertama kita lihat nih, AB dengan 176.000, Abang L 166.000, Rayanza 34.7.000, Amena 20.9.000, dan Isa 11.4.000. Selanjutnya untuk Georges Dad, Rizky Billar masih unggul ya para sahabat ya. Kemudian juga di Georges Mom, alhamdulillah Lesti juga masih unggul atas Nagita, Aurel, Nikita Willy, dan Iris Bella. Gaskeun yuk, kita doakan mudah-mudahan yang punya Abang L bisa naik yuk, gawat-gawat nih. Ayo kita gaskin. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Leslar semakin sukses berkah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.